kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, semakin semangat karena saya menyapa sahabat semangat dari Antero Hotel JBBK Cikarang. Dan pemirsa, kita sedang membahas yang namanya zaman rekayasa. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang direkayasa oleh manusia ya. Tadi kita sudah bahas soal rekayasa genetika pada manusia untuk kebutuhan medis begitu. Ada koridor-koridor tertentu yang harus kita jalani begitu. Apalagi sebagai umat Islam tentunya kita punya etika terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan ini ya. Ini sedang viral juga nih pemirsa nih, bukan hanya informasi rekayasa genetika pada manusia, tapi sedang ramai ini menyebar informasi, ini hoax atau bukan ya, tentang bahaya kedelai tempe hasil rekayasa genetika. Wow, kita simak dulu yuk. Sahabat semangat, pesan berantai atau broadcast tentang bahaya produk pangan rekayasa genetika atau genetically modified food tersebar di media sosial. Tertulis dalam pesan berantai tersebut bahwa pangan rekayasa genetik adalah sejenis makanan sangat beracun dan terkait dengan penyebab tumor. Pesan berantai yang tidak disertai dengan siapa penulisnya ini sontak membuat kaget banyak orang. Bagaimana tidak? Beberapa makanan seperti jagung manis dan ubi ungu disebutkan dalam broadcast ini sebagai makanan beracun. Pesan berantai tersebut menyebutkan tempe berwarna kuning lebih baik dibandingkan tempe dengan kedelai berwarna putih. Menurut informasi viral itu, tempe dengan kedelai berwarna putih merupakan kedelai GMO atau Genetically Modified Organism atau transgenik. Kandungannya dianggap dapat menimbulkan penyakit tertentu. Unggahan tersebut disertai foto tempe dengan kedelai kuning dan putih. Berikut tangkapan layarnya. Bagaimana menurut sahabat semangat? Wah, ini sih sebenarnya lagu lama ya. Makanan-makanan transgenik ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mendingan kita langsung tanya saja kepada ahlinya ya. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual ada Ibu Anissa, selaku akademisi dari Universitas Pajajaran. Assalamualaikum, Bu Anissa. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu? Pangestu. Alhamdulillah. Bu Anissa, ini sedang ramai tempe transgenik, katanya bahaya dan beracun nih. Sebagai akademisi biologi, Bu Anissa, apa tanggapan Ibu? Mungkin kalau disebut beracun, mungkin tidak. Ya, atau kalau berbahaya, itu mungkin berbahaya kepada orang-orang tertentu yang memiliki tingkat alergen yang tinggi. Ya, itu disebabkan karena memang ada beberapa tahapan pada proses pembuatan makan atau gene markernya, itu memang ada yang menggunakan antibiotik, begitu ya. Nah, sehingga memang ada orang-orang yang memang mungkin pada awalnya itu sudah alergen terhadap antibiotik tersebut, dia bereaksi, begitu ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi sebenarnya bahwa pada saat proses pembuatan tanaman transgenik pun itu sebenarnya terdapat mekanisme-mekanisme yang dapat membantu kita, membantu para peneliti untuk menghilangkan penanda marker berbentuk antibiotik tersebut. Kalau pangan ini selalu ada perdebatan. Pada prinsipnya untuk pangan dan pakan itu akan selalu ada perdebatan. Prinsipnya, jadi menurut saya yang paling penting adalah kita baca labelnya dengan baik. Kita baca label dengan baik dan mengetahui kondisi kita juga gitu. Kalau memang kita memang alergen, mungkin ada yang sebenarnya orang itu alergennya bukan tempenya ya, kedelainya. Kita tahu kedelai menghasilkan protein-protein tertentu gitu. Mungkin sebenarnya orang tersebut malah alerginya terhadap bukan pada dia kedelainya adalah proses dari rekayasa genetika, tapi mungkin protein yang dibawa kedelainya tersebut yang menyebabkan orang tersebut alergi. Berbicara soal rekayasa genetika nih, Bu Anissa, sebenarnya secara umum apa sih tujuan rekayasa genetika? Secara umum, Bu Anissa, boleh di hewan, tumbuhan, atau manusia?
Jadi gen itu adalah material genetika, ya mungkin kalau sekarang kan lagi ramai ya COVID-19 gitu ya, mungkin para pemirsa sudah mendengar RNA, DNA. Nah, material genetika itu biasanya yang digunakan dalam proses transformasi, kita menggunakan DNA atau RNA yang kita sisipkan ke dalam organisme yang ingin kita improve genetiknya, begitu ya, kita ingin tingkatkan genetiknya. Jadi sebenarnya rekayasa genetika itu sebenarnya tujuan utamanya adalah kita memanfaatkan organisme hidup ya, jadi kemudian kita mengkombinasikan beberapa material genetika dari beberapa sumber ke dalam satu organisme yang kita inginkan. Sebenarnya tiada lain tujuan rekayasa genetika seperti bioteknologi pada umumnya itu dibuat untuk kesejahteraan manusia sebenarnya ya, kembali untuk kemaslahatan manusia sebenarnya itu. Baik itu untuk tanaman, untuk hewan, ataupun mungkin yang sekarang sedang gencar-gencarnya misalnya vaksin gitu. Baik, ngomong-ngomong soal tempe transgenik nih, Bu Nisa, sedang ramai ya. Bagaimana mekanisme yang ideal, Bu Nisa, yang harus dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dalam suatu proses pelepasan produk rekayasa genetika? Nah, baik. Jadi sejauh yang saya tahu, sebenarnya regulasi pangan produk rekayasa genetika di Indonesia itu sudah ada aturannya ya, Tedita ya. Terutama jika itu adalah produk-produk impor, ya. Jika itu adalah produk impor, maka BPOM itu, pengetahuan saya itu sudah memiliki aturan-aturan keamanan hayati, ya. Kalau tidak salah itu juga ada undang-undangnya, begitu. Salah satunya adalah dia harus memiliki sejarah bagaimana produk tersebut dihasilkan, ya itu salah satunya ya yang saya tahu ya. Jadi jika impor itu harus ada sejarah bagaimana produk itu dihasilkan, kemudian apakah pada negara asalnya produk tersebut sudah diperjualbelikan, ya itu, kemudian apakah di negara asal produk tersebut sudah aman. Nah, itu tuh sebenarnya kalau untuk impor itu sudah jelas. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri untuk produksi pangan rekayasa genetika atau pakan itu sebenarnya juga ada aturannya dari Kementerian Pertanian. Itu yang saya tahu, ya. Kemudian juga ada Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Itu kita tuh Indonesia tuh sampai punya komisi keamanannya. Itu. Nah, jadi semua yang akan keluar yang produk rekayasa genetika itu memang harus memiliki keamanan-keamanan yang sudah disebutkan di dalam peraturan-peraturan tersebut sebenarnya. Masalah-masalah tentu ada kan, Bu Nisa ya. Kalau begitu siapa yang paling berwenang untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah yang mungkin timbul terkait penyebaran produk pangan hasil rekayasa genetik ini? Mungkin kalau produk pangan, seperti produk pangan pada umumnya ya, bukan hanya rekayasa genetika, itu memang BPOM berperan. Ya, karena setahu saya, mungkin kalau di Indonesia ada BPOM, di luar negeri juga ada yang seperti BPOM. Itu harus jelas di dalam kemasan produk, apakah produk ini dibuat dari misalnya kedelai GMO atau bukan kedelai GMO. Ya, kalau misalnya Teh Dita atau para pemirsa membeli apa kayak snack bar itu protein bar. Nah, coba bisa dilihat biasanya kalau produknya GMO ada tulisannya. Kalau produknya tidak GMO itu ada tulisannya. Jadi sebenarnya memang masyarakat itu belajarlah untuk membaca apa yang ada pada kemasan. Begitu ya menurut saya. Karena saya juga sudah melihat sebenarnya BPOM itu sudah punya beberapa label seperti itu pada hampir banyak produk, terutama produk-produk impor. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh BPOM sudah baik gitu ya. Jadi ya seperti itu. Mungkin nah kalau untuk kedelai, nah mungkin kalau kedelai kan susah ya datangnya bulk begitu ya. Nah, mungkin itu nanti akan sebaiknya BPOM bekerja sama dengan Komisi Keamanan Hayati dan
bagian impor barang itu berarti Departemen Perdagangan ya. Jadi surat-surat importirnya itu harus jelas. Itu yang saya tahu. Jadi untuk kedelai, bukan hanya kedelai ya, apapun, bahan pangan apapun yang dalam bentuk mentahan seperti kedelai, itu suratnya harus jelas. Dibuat oleh siapa, dibuat dengan cara apa, kalau dia GMO, apakah sudah pernah dipublikas atau sudah pernah diperjualbelikan di negara asal, gitu. Dan apakah, nah ini karena ini produk GMO, biasanya apakah sudah ada tes keamanan pangan di negara asal. Terakhir Bu Nisa, jadi kesimpulannya melakukan rekayasa genetik terhadap hewan, tumbuhan, mikroba atau pokoknya untuk kebutuhan pangan nih Bu Nisa, itu bagaimana? Mubah atau boleh? Dengan syarat seperti apa Bu Nisa? Yang pertama harus diketahui bagaimana cara membuatnya, itu penting. Yang kedua, keamanan pangannya ya, minimal sudah ada uji laboratorium. Itu. Yang ketiga, bahan yang berasal dari transgeni harus memiliki value kandungan gizi yang minimal setara atau bahkan lebih dari yang bukan transgeni. Karena mungkin tadi saya sudah ungkapkan di awal, salah satu tujuan orang melakukan rekayasa genetika adalah untuk kesejahteraan manusia. Harapannya, orang melakukan rekayasa genetika memiliki misalnya nilai gizi yang lebih tinggi. Atau misalnya kedelainya bisa hidup di tempat yang memiliki tingkat kekeringan yang tinggi. Itu salah satu value ya. Jadi tidak semua tanaman transgenik itu buruk. Tidak ya. Karena beberapa tanaman transgenik memang dibuat untuk kita. Kayak misalnya kita sekarang udah banyak yang kekeringan. Maka dibuatlah rekayasa genetika kedelai yang bisa hidup di daerah yang airnya sedikit. Atau bahkan ada di beberapa tempat yang banjir. Maka direkayasalah kedelai yang bisa hidup pada daerah yang memiliki air yang berlebih. Gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau untuk pangan yang penting adalah value gizinya dia, tentu saja tidak boleh lebih rendah dari non-transgenik. Baik, Ibu Nisa, Akademisi Universitas Pajajaran. Terima kasih Ibu Nisa atas ilmunya dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa. Dan pemirsa, kita masih akan membahas rekayasa-rekayasa lainnya nih. Apalagi yang direkayasa sama manusia ya. Asal jangan cinta deh katanya begitu ya. Wah, jadi yang namanya rekayasa ilmu pengetahuan itu bisa dilakukan, tapi batas-batasnya ada di mana. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.